Horas guys, bagaimana dengan hari ini? Semoga menyenangkan ya. Di video kali ini kita akan membahas asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin kita pasti bingung nih guys. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa apa ya? Karena kosakata ini cukup jarang untuk kita dengar. Namun, kalian sudah tahu arti sembahyang yang kita ini kan guys? Till it's cool. Ya, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mau ngingetin lagi nih guys untuk kalian semua. Tidak lupa like video ini, subscribe channel ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Oleh karena itu nih guys, kata Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negeri ini. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diterjemahkan per kata, kata Bhinneka berarti beragam-ragam. Kata Tunggal berarti satu. Kata Ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika terjemahkan beraneka satu itu. Kakawin ini istimewa guys, karena mengajarkan toleransi antara umat berbeda agama, antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Nah, oleh sebab itu, kutipan dari beberapa kata pada kakawin itu diambil menjadi semboyan negeri ini, yang dimana Indonesia memiliki bermacam-macam suku, budaya, dan agama. Dan kata yang tepat untuk menggambarkan Indonesia adalah kata Bhinneka Tunggal Ika.